Jutaan serangga memenuhi jembatan Gajah Mada dan jembatan Ngerame di perbatasan Mojokerto dan Sidoarjo, Jawa Timur. Banyaknya serangga kerap membuat pengendara sepeda motor terjatuh karena jalanan licin. Beruntung warga di sekitar lokasi langsung membantunya. Warga pun berupaya menyingkirkan serangga dengan menyapunya. Sebagian warga lainnya membakar ban bekas. Sementara para relawan mengimbau pengendara sepeda motor mengurangi kecepatan atau menuntun kendaraan mereka agar tidak terjatuh. Selain mengganggu pengendara sepeda motor, serangga juga mengganggu perjalanan kendaraan tronton angkutan berat. Sejumlah truk slip ban saat melintasi jembatan. Warga dan relawan membantu mendorong truk agar tetap berjalan sehingga tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas. Jutaan serangga ini kerap muncul jelang pergantian musim dari penghujan ke kemarau. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin iNews melaporkan.